dengan ini menyampaikan permohonan maaf kepada para guru, kiai, dan pihak Madrasah Raudlatul Ulum Pasuruan mengucapkan permintaan maaf atas kejadian joget yang menjadi viral dalam acara intihan pada Jumat 8 Maret 2024. Permintaan maaf tersebut disampaikan secara langsung di kantor Majelis Wakil Cabang MWC NU Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan. Acemet Busairi, selaku Kepala Madrasah Raudlatul Ulum, membacakan secara langsung surat pernyataan permintaan maaf tersebut. Sebelumnya, sebuah video dari acara haflah intihan Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan telah menjadi perbincangan hangat. Video tersebut menunjukkan tiga perempuan yang diduga mengenakan hot panta sedang berjoget. Dengan ini, menyampaikan permohonan maaf kepada para guru, kiai, dan juga masyarakat luas dimanapun berada atas terjadinya hal yang kurang pantas dan ramai di media sosial, yaitu acara hiburan berupa penampilan anak-anak dalam rangka haflatul intihan Dusun Kerajaan Madrasah Raudatul Ulum Tundo Suruh.